Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa Nabawi TV yang berbahagia. Wanita di dalam agama kita, agama Islam, memiliki posisi yang sangat penting, dan Islam memuliakan kaum wanita secara umum dan secara khusus. Kalau kita lihat dalam peradaban umat manusia, peradaban bangsa-bangsa, bagaimana posisi wanita di kalangan bangsa-bangsa sebelum datangnya Islam. Kalau kita lihat misalnya di dalam masyarakat jahiliyah, mereka akan berkata, wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Bila mana mereka, salah satu di antara mereka, mendapatkan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak wanita, maka mereka cemerut, mukanya bersedih, menghitam, muswadda wa huwa kadhib. Dia dongkol, dia marah karena tidak suka dengan kelahiran seorang wanita. Itu di dalam masyarakat jahiliyah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita melihat masyarakat-masyarakat yang lain, di antara mereka seperti posisi wanita yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki warisan, tidak memiliki apapun. Dia adalah akomoditi yang bisa diperjualbelikan dan diwarisi. Kita lihat kemana ini? Di masyarakat Yunani misalnya, atau ke India. Di India itu wanita sama sekali tidak punya keputusan. Dia harus patuh dan tidak punya qarar atau tidak punya veto sama sekali terhadap dirinya, apalagi kepada keluarga dan orang lain. Bahkan di sana, kalau ada orang laki-laki meninggal dunia, maka istrinya yang masih hidup harus ikut dikremasi, harus dibakar secara hidup-hidup bersama dengan sang suami. Itu terjadi dalam sejarah, tercatat dan diakuin oleh semua pelaku sejarah, dan diakuin oleh para sejarawan hal ini. Termasuk di Eropa, termasuk kita dewasa ini pernah menonton film, misalnya film-film apa namanya, gambaran kerajaan-kerajaan di Eropa. Bagaimana posisi wanita di sana? Sangat mengerikan saat itu. Nah, Islam datang yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kita menemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan perempuan merupakan komponen yang saling menyempurnakan di dalam memakmurkan muka bumi dan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, saya menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang diistimewakan di situ. Sama tujuannya. Bahkan ada kabilah, ada suku. Tujuannya apa? Laki-laki dan perempuan, kelompok dan golongan ini semua lita'arofu, untuk saling berkomunikasi, untuk saling bersilaturahim satu sama lainnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Rijalan katsiran wa nisaa'a. Laki-laki dan perempuan, laki-laki yang banyak dan perempuan. Semuanya diciptakan min nafsin wahidah, dari satu nafas, dan semuanya berakhir. Nah, itulah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap kali menganjurkan untuk bersikap baik kepada kaum wanita. Bahkan beliau menjadikan orang yang terbaik adalah yang bersikap baik terhadap kaum wanita. Itu bentuk penghormatan Islam, agama kita, agama yang mulia, menjadikan wanita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan bagaimana Nabi Muhammad menganjurkan untuk menghormati ibu, menghormati istri, menghormati saudara perempuan dan seterusnya. Itulah bentuk kemuliaan dan Islam memuliakan kaum wanita. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.